Maka dari yang yang menjadikan sekalian alam tauhid rububiyah. Kita beribadat hanya kepada Allah, uluhiyah, hak ketuhanan. Okey, sama je dengan sifat 20. Nah, yang jadi Wahabi yang jadi doktornya pada ayat mutasyabihat situ. Kerana kena faham situ. Adapun maksud rububiyah, maksud uluhiyah itu tak ada masalah. Okey, asma wa sifat pun benda yang sama, tak ada masalah. Sebab tu Imam Hanafi sebut dalam kitab Fiqhul Akbar. Apa makna tauhid rububiyah, apa makna asma wa sifat? Kami beriman. Yang tak betulnya Wahabi ni ialah pada ayat-ayat mutasyabihat. Faham? Kita ni ahli sunnah wal jamaah terakhir ni pesan. Kita ada dua jalan. Satu dipanggil jalan salah, satu jalan khalaf. Faham? Dua-dua ni ahli sunnah wal jamaah. Contoh sampai ayat yadullah fawqa aidihim. Kalau terjemah, tangan Allah atas tangan manusia. Okey, lagu mana kita nak lalui ayat ini? Kalau ikut salaf, Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih tahu apakah maksud yang sebenar. Wa nahnu nu'minu bihadhil ayah. Kami beriman dengan ayat ini. Lan laisa kamitslihi syai', Allah tak seumpama makhluk. Itu salah. Tak ada terjemah, tak ada apa dah. Allah lebih tahu apa makna yang sebenar. Kami beriman dengan ayat ini. Maha suci Allah menyerupai makhluk. Itu baru salah. Faham lagi? Dan khalaf pula maknanya ialah kuasa Allah lebih daripada kuasa makhluk. Kuasa lagu mana pun Allah lebih berkuasa. Itu makna ayat ini. Faham? Jadi dua-dua ni betul. Orang kalau keluluk nak ikut salah boleh, khalaf boleh. Jangan ikut hak Wahabi ni. Allah ni tak, ayat ni makna tangan. Tuhan ada tangan, tapi tangan dia molek tak macam tangan kita. Kita tangan makhluk, dia tangan yang layak dengan tangan dia. Pulak dah. Faham tak lagi? Itu bukan salah. Salah tidak terjemah. Faham tak lagi? Salah akan kata yadullah fawqa aidihim nu'minu bihadhihi ayah. Kami beriman dengan ayat ini. Allahu a'lam bimuradihi. Allah yang lebih tahu apa maknanya. Kami tak masuk campur. Maha suci Allah yang menyerupai dengan makhluk. Kan comel lagu tu. Faham? Tu kena jaga tauhid. Okey?